Udah. Halo guys, kembali lagi di YouTube saya, channel saya di Hayati Rihaya Haris. Oke, semuanya apa kabar hari ini? Mudah-mudahan hari ini kabarnya pada baik semua, sehat walafiat. Sebelum itu saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa hari ini. Ini puasa yang keberapa? 22 ya. Di hari Rabu tanggal 4 Mei 2021. Rabu sayang. Selasa. Rabu sayang. Selasa. Oh, salah. Selasa ternyata. Maaf guys, hari ini hari Selasa ternyata. Maaf ya. Di tanggal 4 ya, hari Selasa ya. Oke deh, kalau begitu. Hari ini channel saya adalah jen. Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Hari ini channel saya apaan? Ada yang tahu tidak? Enggak tahu kan? Nah, hari ini adalah membuka paket lagi. Paket telah datang. Dah. Karena paket sudah datang dan saya mau membukanya, oleh karena itu, mari paket, silahkan datang. Terima kasih. Terima kasih paketnya. Paket. Jin. Nah, ini paketnya adalah Madam G. Oh, Madam G. Berarti Madam G itu alat komestik beautiful juga untuk wajah gitu ya. Nah, Madam Jim isinya Madam Jim. Isinya apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu tidak? Pasti pada nggak tahu semua kan. Oke, pada penasaran semuanya. Sebelumnya pengiriman dari GNT Express yang sangat bagus sekali pengirimannya ini, cepat dan praktis. Oke, Madam Jim. Ini punya artis Giselle ya? Iya. Betul sekali, punya artis Giselle. Selamat. Artis Giselle. Iya loh. Betul. Oke, kalau begitu memang betul. Madam G, alat facial kecantikan, beauty shield secantik kamu, semanis kamu. I love you. Oke. Ini ada tiga macam. Ada tiga produk macam di dalamnya. Hari ini saya agak-agak menggila-menggila sikit ya, enggak apa-apa ya, menggila. Di bulan puasa ini, jangan terlalu sedih kali, enggak boleh kan? Di bulan puasa agak menggila aja kan. Oke deh kalau begitu. Madam Jim ada tiga paket di dalamnya. Ada yang tahu tebakannya? Tiga sayang, tiga. Satu imprint. Oh, ya, satu lagi ada bonusnya. Bonus itu dari Madam G. Terima kasih Madam G, bonusnya dapat satu. Tapi penasaran semuanya di dalamnya ini bonusnya apaan? Pasti pada enggak tahu kan bonusnya apaan. Ya jelas dong, belum buka mana tahu isinya. Ya begitu deh. Nah, kalau begitu mari kita buka. Daripada menunggu lama yang membosankan ini dan penasaran dan membuat anda sudah bete dan melihat saya sudah jengkel kali ya. Terima kasih. Mana guntingnya sayang? Nah, ini guntingnya. Saatnya untuk membuka paket Madam G artis Giselle. Nah, sebelum membuka paket ini, saya mau mengucapkan
baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkati kita semua, merahmatinya juga. Oke. Ini tidak terbalik dan ini namanya Madaji. Oke, betul, betul. Nah, oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah dibuka. Ini dia sudah dibuka isinya di bubble wrap lagi ya, bubble wrap. Dilapisin lagi sama bubble wrap. Oh, yang kenyal ini yang bunyi. Nah, ini dia isinya. Madam Jin. Alhamdulillah paketnya sudah datang. Terima kasih Madam Jin. Artis Giselle. Kau penasaran sama lip creamnya? Ini dia produknya. Nampak? Oh, belum nampak karena masih di sampul plastik. Mohon maaf, saya lupa masih di sampul plastik. Ini ada 3 macam. Ini yang bonusnya. Ini bonus. Ini yang dibeli waktu itu harga masih saya beli di Shopee harga yang 45. 45 kalau enggak salah saya. 45. Tapi ini isinya serum yang tepel itu. Oke deh, daripada penasaran, mari kita buka. Saya ingin mencoba. Mari kita buka. Ya, baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah dibuka. Ini yang pertama, Madam G. Nah, ini dia artisnya. Madam G. Okay. Kita buka lagi. Jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Ini warna nude. Nah, ini gratisnya. Gratis lipstick. Sama kayak itu persis. Kayak warna pixie. Di samping saya ini siapa ya? Kok datang tiba-tiba ya? Sekali bukanya sayang. Sebentar ya, dibukanya susah sekali. Sabar. Puasa, sabar. Sabar. Tahan haus, tahan marah-marah, tahan juga yang menangis-menangis, dan tahan juga yang bunyi keroncongan. Madam Jin.
Oh, artisnya nggak boleh ditutup. Saya akan membukanya yang green tea. Yang rasa green tea, green tea. Ini bukan rasa, bukan makanan, tapi ya aroma green tea maksud saya ya. Oke, ini dia Madam G. Oke, nampak? Nampak? Oke. Ya, sayang jangan goyang-goyang, sayang. Oke. Sudah nampak? Mari kita buka. Saya mau buka dulu dan mau mencobanya. Sebelum itu mari kita membaca petunjuk nya, yaitu cara pemakaian. Guna Mama Jim Serum saat kulit masih lembab setelah mencuci muka dan setelah menggunakan Mama Jim Toner. Kemudian oleskan serum merata di wajah, pijat dengan telapak tangan terbuka untuk melepaskan bahan aktifnya. Maaf, saya sebenarnya sudah mencuci muka, cuman udah ada bedak-bedaknya. Saya telah memakai bedak-bedak. Jadi karena saya pengen mencoba, tapi gak apa-apa lah ya, gak usah mencuci muka dan memakai toner Mama Jim. Kita langsung coba saja. Oke, 2 tetes di telapak tangan. 1. Belum turun dia. 1, 2. Oke, sudah kebanyakan ternyata. Oke, ini udah 2 tetes. Kita gini-giniin. Kita tepuk-tepukin. Nah, kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Nah, kalau lebih kelihatannya di tangan coba ya. Tangan. Saya letak di sini. Hah, dikocok. Satu. Buat dua aja tuh. Ini banyak kali. 2. Oke, sudah. Sudah 2. Madam G, ini digini. Bisa 2 muka itu. Wow. Jadinya ke semua tangan digidi-gidiin. Oke, kelihatan, kelihatan, kelihatan. Tangannya yang putih. Nah, begitulah hasilnya serum Madam G. Saya sudah meletak di wajah dan di tangan. Dia terasa enak, dingin, tidak lengket, langsung meresap. Langsung meresap. Jadi aman dipakai serum Madam G. Oke, ini serum Madam G yang green tea. Dan ini ada lagi serum Madam G yang Knowway, yang warna kuning ya. Tadi hijau, sekarang kuning. Kuning ini hampir sama aja, cuman dia bedanya di ininya aja kali ya, fungsinya ya, kegunaannya sama fungsinya. Oke, saya mau buka ini dulu yang warna kuning. Tadi warna hijau sudah. Ini dia tadi hijau sudah saya buka. Sekarang yang warna kuning. Nah, ini ada lagi ya. Ini yang mana?
serum juga. Ini yang kuku baru and rice. Oke, nanti aja itu dulu. Saya mau coba yang ini, yang kuning. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya baca bismillahirrahmanirrahim. Ih, ini agak susah memang bukanya karena dia terlalu ngelem kali. Ngelem, ngelengket. Luar biasa ngelemnya. Kayaknya harus pakai cutter itulah sayang, silet gitu. Nggak mau kalah coba juga ya. Diam-diam mencoba juga ternyata. Ada diam-diam mencoba. Saya lagi nge-live kayak gini buat YouTube. Live, maksudnya live buat YouTube. Live buat YouTube. Maksudnya lagi buat YouTube. Ternyata dia diam-diam mau coba juga gitu. Baunya aneh. Untung nggak dibawa lari. Saya ngambilin pisau silet tuh dong, cutter. Sekali. Kayak bau pisang busuk. Jahat kali. Kok bau pisang busuk pula katanya ada yang coba. Itu green tea sayang, bukan pisang busuk. Iya. Nah, sudah dibuka. Ini sama dia. Aja, serum juga Mama Gigi Cell. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mencobanya. Jen 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 jen. Nah, ini dia. Coba lagi. Aromanya wanginya dikit, nggak banyak. Ya, mari kita coba. Tapi sebelumnya coba di sini dulu deh. Tadi sebelah sini udah. Oke, kita cobalah sebelah sininya. Tuh, dua. Oke, sudah dua. Tutup dulu. Di sini digini-giniin dulu. Wow, nampak kilatnya ya, bening. Guys, nampak bening kilatnya ya, guys ya. Nah, nampak bening kilatnya. Oke. Nah, kemudian saya mau coba ke muka wajah. Kayak manakah dia? Tadi udah yang pertama, ini yang kedua lagi. Satu. Dua. Nah, dua tetes saja. Digini-giniin. Oke, nampak. Nah, itu yang keduanya yang saya pakai ini. Nah, saya mau buka lagi yang ketiga serumnya. Madam G serum juga yang timun ya katanya. Oh, bukan, gold. Yang timun berarti ini tadi ya. Yang gul. Oke, okay, yang gul. Oke, okay, mana hasilnya?
Penasaran? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang gul, 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 gul. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Oke, jen. Saya sudah membuka. Bisa lebih ketabrak. Wow, yang gul. Oke, kita coba. Saya mau coba. Letak di sini dulu. Saya coba. Satu. Dua. Oke, sudah dua. Segini. Empat. Sudah, oke. Saya giniin ya. Nah, langsung dia meresap. Nampak kilat enggak? Enggak ya? Biasa aja ya? Oke deh, kalau begitu saya mencoba lagi ke muka saya. Sudah selesai. Tetes lagi, dua lagi di telapak tangannya. Maksudnya telapak tangan saya dong. Ini dia. Satu, dua. Oke, sudah dua. Saya usap-usap telapak tangan. Saya giniin. Kayak wanginya hampir-hampir sama deh semuanya. Nah, saya penasaran sama lipstik saya yang bonus itu dikasih tadi. Karena beli tiga tadi saya didapat kasih bonusnya ini lipstiknya. Lipstik Mama deh. Yang Magnifique Liquid. Nah, ini dia. Nampak sayang? Nampak guys? Nampak guys? Oke, karena sudah nampak, kita buka aja. Saya mau buka dulu. Ini masih baru bersegel. Saya buka. Oke, sudah saya buka. Saya mau letak di tangan. Hasilnya bagaimana? Oh, kayak warna nude-nude gitu ya. Pink. Bukan. Cantik warnanya. Nah, cantik kan warnanya? Cantik kan guys? Nah, gini dia warnanya. Coba saya pakai. Oh, punya saya udah kemerahan, jadi nggak nampak. Wow, cantik. Wanginya enak. Wow, ternyata cantik juga. Terima kasih Mama Gisel, lipstiknya yang gratis ini. Saya suka dengan warnanya. Oke, kayak gini dia. Cantik kan? Saya pun suka dengan warnanya. Cantik kok. Oh my god, MG, terima kasih. Oke,
sudah nampak dengan hasilnya yang dari tangan saya ini. Oke, saya mau tutup dulu ya. Wow, cantik banget. Langsung dia lengket. Wow, enggak ini, enggak apa, digini ini. Lengket dia meresap. Wow, meresap dia. Wow, bibir saya menjadi sangat cantik dan seksi. Halo guys, acara saya sudah selesai semuanya. Acara yang saya membuka paket ini sudah selesai, yang membuka serum dan dapat lipstick gratis, dan saya telah mencoba semua serum yang ada 3 biji itu semuanya. Saya mencobanya sudah oke ternyata, dan saya senang sekali. Nah, tapi yang paling saya senang itu lipstick yang saya pakai. Saya telah mencoba ini, warnanya oke, cap jempol. Tapi kodenya nanti orang pada penasaran nih, kodenya berapa ya. Oke lah, saya tunjukin dulu kodenya. 402. Nampak guys? 402, tidak terbalik. Oke, tidak. 402 ya. Oke guys, itu dia nama lipsticknya, 402 kodenya. Ini dia 402. Mama Madam G 402 itu kodenya ya guys ya. Jangan sampai salah yang saya pakai ini. Saya suka sekali, senang sekali sama lipsticknya ini. Terima kasih Madam G. Ayo buruan semuanya beli produk Mama Madam G Giselle ya. Oke, cakep banget. Dan belinya jangan lupa semua hari ini dipakai Shopee. Ada promo diskon besar-besaran di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai ketinggalan. Buruan. Klik Shopee. Dan banyak lagi koin-koin, pokoknya yang gratis-gratis itu, koin voucher-vouchernya, koin-koin yang goyang-goyang Shopee-nya itu ya. Nah, katanya di Shopee ada promo ongkir gratis, ongkir buruan klik. Kalau emang ada, klik. Dan ini besok di tanggal 5 Mei itu batas terakhirnya. Oke, sekian dari saya tentang produk Madam G. Terima kasih sudah menonton YouTube saya, di channel saya ini. Ada kekurangan saya, mohon maaf dengan ucapan-ucapan saya, karena saya agak menggila ya hari ini ya. Gak apa-apa ya, sikit di bulan Ramadan ini menggila sikit.